Om Swastiastu. Welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku sama Ade mau nge-review es krim yang lagi booming, yaitu Vineta. Pak Neta? Oh, Vineta, iya iya. Jadi es krim ini tuh lagi booming banget karena tahun berapa ya, Beb ya? 2000. Enggak tahu. Pokoknya itu dulu sempat ada, sekarang muncul lagi. Baru viral lagi? Iya, viral lagi. Ini tuh lagi booming banget dan ini susah banget dicari. Kadang di supermarket itu jarang ada yang jual. Jadi kita mau review. Ini kebetulan kita dapat satu picis di sisa satu lagi. Iya. Iya, ini kita dapat satu picis di minimarket. Jadi ini pertama kalinya kita makan karena aku sama Ade juga enggak pernah. Belum pernah sama sekali. Ini pertama kali. Jadi kita juga nggak tahu tekstur yang sebelumnya itu kayak gimana. Apakah akan sesuai ekspektasi seperti gambarnya atau bentuknya jelek? Nggak sama deh kayaknya, Beb. Jadi packagingnya tuh kayak gini. Kita perjelas lagi ya. Kayak gambar Indonesia. Ada ayam kan juga. Langsung buka ya. Jadi kita langsung buka aja ya. Unboxing. Oh, dari kotaknya. Oh, ternyata isi bungkus lagi. Saya kira langsung gitu. Ya, ini dia. Jadi yang setelah kita buka, ini tuh di dalamnya masih ada plastiknya juga. Kayak gini. Terus kita buka aja langsung dan bukain. Kayaknya ini di bawahnya udah ada tempatnya nih. Ya, sudah. Pasti gini aja. Nah, jadi ini es krimnya kita tuangin dulu ke sini. Kita wadahin. Ya udah. Udah lama di dingin. Tapi bentuknya jadi, aslinya bentuknya kayak gini. Tuh. Oh, lumayan ini. Lumayan gede, 50 segini. Iya. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Langsung aja kita langsung potong. Coba ini langsung. Ya. Masalahnya macam apa? Ini dia. Kayak kue gitu ya? Ya, ini agak keras sih. Ambil ya, Pian. Semua itu baru beli. Iya, yang dulu belum pernah coba. Ya, masih miskin dulu. Ini kayak gini. Itu aku potongin, sayang aja deh. Jadi jadi ini jadi gini. Gampang sekali buat ke atas nggak? kayak gini guys. Aduh, nggak kelihatan ya. Tuh ke bawah. Jadi yuk ambil. Oh, mau bikin apa sih? Piringnya licin soalnya guys. Jadi agak ngeri sedap itu. Contoh semuanya 50 ribu. Es krim 50 ribu. Ya udah sama aja kali. Kayak gini. Tuh. Oh, gini ya udah. Soft banget ya, lembut. Ya. Kayak biasa aja sih. Enak gini. Benar.
Worth it gak 50 ribu? Dengan ukuran segitu? Ya. Worth it. Tapi kalau dibilang es krim yang enak banget sih enggak. Ini kayak apa karena mencair gini? Ini kayak enggak. Ini kayak di ini loh. Kayak es krimnya McD gitu. Es krimnya itu enggak bikin enak, guys. Jadi ini kalau di misalkan ini kan banyak. Tapi ini enggak bikin enak gitu. Kalau satu potong itu enggak cukup. Saran buat kalian yang mau beli, ini harus ditempatin ke tempat yang lebih lebar lagi, jangan kayak kita. Ini tuh baru launching bulan April ya, Beb ya? April. Tapi enggak tahu sih tanggal berapa. Enak. Jadi di ini tuh yang di atasnya itu memang coklat yang agak keras gitu. Jadi motongnya tuh kayak bener kayak kue gitu, tapi di dalamnya enggak isi kuenya, guys. Jadi bener-bener full es krim. Tapi dia es krimnya itu mau ya lembut ya? Lembut. Enggak enak ya? Enak. Maksudnya es krim buat enak ya? Enak. Es krim premium. Tapi ini bagus kalau es krim buat keluarga tuh loh. Biar bagi-bagi. Untuk bagi-bagi ke banyak orang itu, untuk sama teman-teman kumpul. Itu enak. Cocok. Oke, guys, jadi itu adalah hasil review dari yeah. Es krim Vineta yang lagi viral. Iya. Yeah. Yang katanya viral, enggak tahu sih benar viral. Iya, ini tuh lagi viral banget. Ya segitu dulu review kita kali ini. Selanjutnya kita bakal review makanan lainnya. Iya, salah sempat. Yang lagi viral. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ade. Ade Putrama. Ya. Dan aku juga lagi buat channel. Baru merintis. Ya, baru merintis. Kalian bisa subscribe, nanti aku kasih linknya di bawah. Oke. Okay. Oke, okay, see you next time. Bye. Okay.